Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore teman-teman. Kembali lagi bersama dengan channel Mas Komarul Huda. Oke teman-teman, kali ini kita update Terminal Purabaya Mungu Rasia pada hari Sabtu tanggal 22 Juni tahun 2024 diawali Restu Pandapata Surabaya Ponorogo, penumpangnya sudah full. Ini kita akan pantau suasana momen libur sekolah telah dimulai dan juga momen musim buan atau musim becaan ya, musim hajatan ini. Saya sepanjang perjalanan dari rumah menuju Terminal Purabaya ini sekitar 10-an ya, saya lihat orang hajatan di gang-gang. Oke, simak video ini sampai selesai ya. Ini di awal Harapan Jaya, Patas Surabaya Tulungagung. Pukul 2 lebih 11 menit penumpangnya full. Tarif Rp50.000 sampai Tulungagung. Dan langsung disusul Sabar Indah 88. Surabaya Probolinggo ini. Ini entah tembus sampai jebur apa tidak. Kemarin saya kurang paham teman-teman ya. Kita lihat sudah mulai dipadati penumpang ya, ini kebanyakan juga anak-anak bawa barang-barang banyak karena liburan sudah dimulai, libur sekolah. Pukul 2 lebih 13 menit pelita indah medium ya, AC tarif biasa ekonomi Surabaya Trenggalek via arteri. Penumpangnya rame nih. Pukul 2 lebih 14 menit langsung disusul Harapan Jaya AC tarif biasa Surabaya Trenggalek via tol. Penumpangnya full, ada yang berdiri. Luar biasa nih, banyak yang berdiri nih. Pukul 2 lebih 16 menit eka cepat ya Surabaya Purwokerto Bumiayu berangkat dari shelter ke-22. Rumahnya lumayan teman-teman. Pukul 2 lebih 19 menit Bagong Ekonomi Surabaya Malang via tol Karanglo. Penumpangnya rame nih, full ya kayaknya. Dan persiapan berangkat ini Sumber Selamat Surabaya Solo Jogja 757 Sugeng Rahayu ternyata 7571 Surabaya Solo Jogja Ekonomi. Penumpang ya teman-teman. Pukul 2 lebih 20 menit ada Havana Patas ini Surabaya Malang. Tentunya via tol Karanglo ya teman-teman. Penumpangnya lumayan ramai nih. Masih dapat penumpang. Pukul 2 lebih 21 menit ada Cipto G4 atau Surabaya Jember dan ada STJ atau Sudiro Tunggajaya Silo Surabaya Magetan Patas. Dua bus Patas berangkat bersama ini teman-teman. Dapat penumpang ini STJ. Dan di blok Harapan Jaya Sembrani ya Surabaya Trenggalek ini. Wes langsung saja ini. Penumpangnya full. Wow, berdiri moyong-moyong. Kita lihat ya, banyak anak-anak ini kayaknya mulai liburan sekolah, mulai pulang ke kampung halaman. SDC penumpangnya rame. Pukul 2 lebih 22 menit Akasmilah Sejahtera Ambulu Surabaya Madura ini ke arah Madura. Penumpangnya full, luar biasa ini. Pukul 2 lebih 24 menit ada Dali Jaya Mandiri ini AC tarif biasa atau ekonomi Surabaya Bojonegoro. Dan di belakangnya langsung ini ada Tentrem Balelo ya. Ini kita pantau dulu Dali Jaya Mandiri Surabaya Bojonegoro, penumpangnya full lah, ada yang berdiri, luar biasa. Dan Tentrem Balelo Surabaya
Malang, Gatel Karalu, di susul Harapan Cepata, Surabaya Tulung Agung di belakangnya. Penumpangnya full Harapan Jaya, tarif Rp50.000 dapat poin juga atau penumpang ini. Kemungkinan penumpang yang rela berdiri karena bus sudah full ya. Tentrem Surabaya Malang Bali lo, via Tol Karang lo ekonomi. Penumpangnya juga rame. Kita lihat ya banyak penumpang anak-anak ya. Yang maksudnya yang membawa anak-anak karena sudah libur sekolah. Biasanya liburan di kampung. Dan ini dia Restu Panda. Patas Surabaya Ponorogo Pacitan Balera. Penumpangnya full. Ini dia, Mas ngebus asik ya, mau trip ini teman-teman. Ditunggu ya trip naik Sugeng Rayu Mercy 1623 yang tujuan Surabaya Purwokerto terbaru ini. Ngebus asik. Pukul 2 lebih 27 menit ya ada Damri ini tujuan Bandara Juanda atau angkutan khusus Bandara Juanda. Tarif Rp35.000. Pukul 2 lebih 28 menit ada Bagong Lontong Balap ini Surabaya Tulungagung Viatol ya, ekonomi atau aset biasa. Penumpangnya full. Hari-hari Sabtu ditambah musim libur panjang ya teman-teman ya, ini untuk anak-anak sekolah maksudnya. Kita lihat banyak yang membawa anak-anak untuk pulang kampung sementara biasanya. Oh, rupanya berdiri teman-teman. Pukul 2 lebih 29 menit ada Sugeng Rayu Surabaya Jogja Purwokerto via tol armada terbaru menggunakan sasis Mercy 1623 7044. Pernah kita review ya ini. Pukul 2 lebih 30 menit ada Jaya Puterok Surabaya Ponorogo langsung sasis ekonomi. Wow, permainan lumayan. Disusul langsung belakangnya itu Kalisari ya, patas ini Surabaya Malang. Oh, kosongan kayaknya belum garasi ini kosongan. Dan belakangnya langsung Sinar Mandiri Mulia Surabaya Tuban Semarang. Mari kesit. Pukul 2 lebih 31 menit ya, Menggala Patas ini Surabaya Malang. Masih menaikkan penumpang dari kejalan kita lihat ya. Masih menyisir penumpang ini. Penumpangnya cukup ramai ini teman-teman. Pukul 2 lebih 32 menit Harapan Jaya AC tarif biasa Surabaya Trenggalek full penumpangnya. Ada yang berdiri juga teman-teman. Pukul 2 lebih 33 menit Restu Panda Patas Surabaya Ponorogo. Ini penumpang ya, kita lihat ya banyak yang mengajak anak mereka untuk liburan karena musim libur sekolah dimulai. Hanya ini sudah full ya, tinggal kursi depan aja kayaknya. Kita lihat ini mesti bawa anak-anak. Wow.
tetap nekat naik ya. Sebenarnya bisa naik bus belakangnya ya. Kalau Sinburen jarak juga tidak terlalu jauh. Saya sarankan jika membawa anak-anak baik naik dari shelter atau parkiran, jadi bisa memilih tempat ya. Kasihan ini kalau berdiri ataupun cuma dapat kursi depan CDCB membawa anak kecil. Dan untuk perjalanan jauh, ini akhirnya memilih naik ya, meskipun di kursi depan kayaknya. Dan di belakangnya Harapan Jamedim Surabaya Parepitar non ekonomi atau patas. Wow, penumpangnya sudah full. Moyong-moyong ini. Dan Mira juga berangkat itu di belakangnya dari shelter ke 18. Surabaya Solo Jogja ekonomi. Oh, penumpangnya ramai Mira teman-teman, dan ini kita lihat ya, berangkat full penumpangnya. Pukul 2:36 menit ada AK4 tujuan Madura teman-teman ini. Penumpangnya lumayan. Dan disusul belakangnya Tentrem ini, Surabaya Malang Ekonomi, Gatal Karang loh. Rumahnya rame teman-teman. Pukul 2:38 menit ada Bakong Jos Ngale ya, atau AC Tarif Biasa Surabaya Trenggalek. Penumpangnya full teman-teman ya, 7921. Penumpangnya full, kadang macan pun juga terisi ya di belakang. Pukul 2:40 menit ya, dua bus berangkat ini. Biji Lestari Patas Surabaya Tuban Semarang. Dan Eka Cepat Surabaya Solo Semarang Bandung. Pelan-pelan. Oh, Eka Cepatnya balik kanan ya teman-teman. Kurang tahu itu kemana ya. Lestari pelan-pelan ini sambil mencari tambahan penumpang. Penumpangnya full ya. Kita lihat banyak anak-anak ya, karena musim liburan sudah dimulai. Anak-anak liburan di kampung kayaknya. Pukul 2:41 menit ada Bakong Patas ya, Surabaya Trenggalek. Penumpangnya full. Pukul 2:43 menit laju Gajah Mada ya, Surabaya Probolinggo. Oh, penumpangnya cukup ramai nih teman-teman. Disusul Akasan Air Surabaya Madura Kalianget. Pukul 2:48 menit ya, tadi sempat kepotong karena ada teman telepon. Ini Harapan Jaya Patas ya, Surabaya Trenggalek. Di atol tentunya Patas sekarang. Full penumpangnya. Disusul Tentrem Ekonomi Surabaya Malang Blitar ya. Ini tembus sampai Blitar. Julukannya apa ya ini? Masih ada penumpang berlarian ini, kejar harapan ini.
padahal sudah berdiri. Bentar penumpangnya, boys. Kita pantau rame ini, teman-teman. Surabaya Malang Blitar. Pukul 2:50 ada Bagong Arimbi ini Surabaya Malang via Tol Karanglo Ekonomi. Rapat sekali ya jam keberangkatan menuju Malang ini. Oh, penumpangnya sudah cukup ramai ya ini. Biasanya nanti parkir di pintu keluar untuk mencari penumpangnya. Pukul 2:52 Akas NR Patas Surabaya Madura. Penumpangnya full, teman-teman. Luar biasa. Oh, teman-teman, ini Eka cepat tadi ya. Berangkat dari belakang. Oh, ada penumpangnya, kayaknya tadi ada sedikit masalah dan mungkin biasanya bannya kempes atau bocor ya. Ini sudah berangkat yang terbalik kanan tadi. Pukul 2:55 ada Bagong Sientong ya, Surabaya Tulungagung Ekonomi atau asli terbiasa via tol. Penumpangnya berdiri moyong-moyong. Pukul 2:56 ada Bagong Patas Medium ya, Surabaya Parim Blitar ini. Penumpangnya berdiri moyong-moyong. Pukul 2:57 khas Patas ini, Surabaya Malang. Pukul 2:59 ada laju Melon ya, Surabaya Jember ini ekonomi. Ekonomi AC ini. Banyak rame. Sebagai penutup video kali ini ada restu pada Patas Surabaya Ponorogo, penerbangnya full ya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, salah penyebutan nama PO maupun nama tujuan. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.